Datang di Polistok Polda Sumatera Utara dengan saya Ibtu Yeni Frida dan rekan saya Brito Noviana. Nah, kawan humas, hari ini kami berada di kantor Samsat Medan Utara dan sudah hadir bersama kami tiga orang narasumber nih kawan humas, yaitu dari kepolisian, dari Bappenda, dan juga dari Jasara Harja. Nah, kita ini akan mengulik nih seputar salah satunya yaitu Samsat Drive Thru yang ada di kantor Samsat Medan Utara. Nih, langsung aja nih Bu Yan, kita ya. Iya, kita ngobrol bincang-bincang, iya, benar ya. Sekali. Nah, langsung aja ya Nop ya. Iya, benar Bu. Mungkin yang pertanyaan pertama dijawab sama yang dari kepolisian kan. Iya, benar. Kan di sini tadi disampaikan ada pelayanan drive thru. Apa sih Pak fungsi dari Samsat drive thru itu tersebut Pak? Jadi di sini kami jelaskan, jadi fungsi layanan drive thru yang ada di Samsat Medan Utara itu di mana untuk proses masyarakat melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa masuk ke dalam gedung. Jadi cukup melakukan pembayaran pajak itu cukup tetap di dalam kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi sampai dan selesai prosesnya cukup tidak ada turun dari mobil, kemudian selesai langsung bisa meninggalkan tempat kendaraan. Wow, berarti nggak lama-lama lagi ya Pak ya? Oh, untuk lama. Mengurusnya ya Jadi, Pak? Jadi itu paling lama itu hanya membutuhkan waktu 3 menit. Baik. Jadi tidak perlu mengantri lagi ya Pak, tidak bisa perlu. Langsung dilayani di Samsat Drive Thru. Betul. Nah, kalau untuk syarat nih Pak, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya di Samsat Drive Thru itu apa saja sih Pak? Baik, jadi untuk persyaratan yang harus dibawa oleh masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak di Drive Thru yaitu pajak tahunan, yang pertama STNK tentu yang asli, dan juga kemudian TBPKP atau yang biasa disebut dengan notis pajak, kemudian dengan KTP si pemilik kendaraan atau yang sesuai dengan pemilik di STNK. Berarti Pak, dengan kata lain melakukan pembayaran pajak di Samsat Drive Thru itu tidak bisa diwakilkan ya Pak? Berarti harus pemiliknya langsung ya? Betul, bisa diwakilkan untuk, memang bisa diwakilkan, bisa diwakilkan kepada keluarga yang bersangkutan, itu dengan dilengkapi dengan surat kuasa kepada yang diwakilkan. Gitu. Oh gitu. Nah, ini kita mau bertanya di dengan Bapak ini sebelah saya ini, dari Bapak. Siap. Dari Bappenda. Nah Pak, kalau untuk ke proses yang dibutuhkan sampai dengan pembayaran, misalnya nih masyarakat datang nih kan Pak ke sini, udah gitu mereka apakah langsung ke loket saja atau mereka harus ke Samsat sana Pak langsung? Baik. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan pelayanan drive-thru, sebagaimana yang disampaikan Pak Kasih STNK tadi, bahwa kita mendorong masyarakat supaya jangan turun nih dari kendaraannya, kalau hanya untuk bayar pajak tahunan saja. Yeah. Jadi hanya dibutuhkan waktu 3 menit. Yeah. Nah, dengan kelengkapan syarat-syarat tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Kasih STNK, hanya STNK asli, KTP asli, ya sudah, tidak perlu lagi yang lain-lain. Dan waktunya 3 menit, tidak perlu turun dari mobil atau dari kendaraan. Jadi ketika dimulai dari pintu masuk sampai dengan ke loket pendaftaran, sampai dengan penyerahan TNKB, STNK dan tanda lunas pajak, itu hanya butuh waktu 3 menit. Nah, jadi sangat mudah sekali. Dan setelah selesai bisa langsung diambil oleh masyarakat itu ya Pak? Langsung. Tidak perlu menunggu sampai berhari-hari ya Pak? Tidak, berarti 3 menit selesai pembayaran langsung bisa diambil STNK dan tanda lunas pajak. Nah Pak, kalau untuk di layanan Samsat Drive Thru sendiri itu apa hanya pengesahan STNK saja atau ada mungkin layanan lain yang bisa diberikan kepada masyarakat? Hanya pengesahan 1 tahun, pembayaran pajak tahunan saja. Berarti hanya pengesahan aja ya Pak ya? Hanya pengesahan saja Dan Bu. Dan tidak boleh ada tenggakan pastinya Pak?
Boleh. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan ini kantor baru ya, Pak ya. Ya. Nah, mungkin masyarakat Adan Kanumas belum tahu nih, Pak, fasilitas apa aja nih yang ada di dalam gedung ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. Nah, terima kasih. Selamat pagi. Untuk fasilitas gedung kantor Medan Utara, tepatnya kita berada di Jalan Sekip. Fasilitasnya cukup baik dan cukup mumpuni ya, maksudnya cukup bisa menampung wajib pajak itu lebih banyak dari gedung yang lama, itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kenyamanan dari gedung ini sendiri sudah bisa dirasakan oleh wajib pajak yang melaksanakan di dalam, karena pastinya untuk pendingin pasti sudah full, full AC, dan ini juga ada fasilitas dengan nomor antrian, jadi masyarakat tidak, istilahnya tidak berlomba-lomba untuk melaksanakan pelayanan karena mereka sesuai dengan nomor antrian yang ada. Dan juga di sini fasilitasnya bagi masyarakat yang membawa anak kecil ada fasilitas tempat area bermain. Iya. Berarti jauh lebih nyaman ya, Bu. Ya? Pastinya lebih nyaman di kantor baru. Berarti kantor yang lama sudah pindah semua ke sini, Bu, khusus Samsat. Hanya ke Samsatan Samsat saja. Ya. Kalau untuk BPKB tetap masih di Samsat Putri Hijau. Oh, baik. Iya. Nah, Bu, ini kita penasaran nih, Bu. Bagaimana sih, Bu, respon masyarakat nih dan antusiasnya dengan hadirnya kantor baru nih Samsat Medan Utara, apalagi ada layanan juga drive-thru, itu gimana, Bu, respon dari masyarakat? Ya, pastinya masyarakat sangat terbantu ya. Dan semua masyarakat mengapresiasi dengan hal positif, dengan kepindahan kita di sini, karena mereka merasa nyaman. Yeah. Ya, merasa nyaman, merasa pelayanannya lebih cepat, karena sudah ada terbantu dengan adanya drive-thru, masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan. Dan pastinya pada saat juga menunggu di dalam, pastinya dengan AC pendingin sudah dilengkapi semuanya, dengan nomor urut yang ada, jadi masyarakat tidak pastinya nyaman lah, Mbak, berada di kantor Samsat yang baru. Iya, karena kita juga lihat beberapa respon masyarakat juga sangat senang ya, Bu, karena di sini ruangannya nyaman. Benar. Dan tidak perlu juga panjang antrian, tidak benar, seperti mungkin di kantor yang lama mungkin ya, iya, Bu. Dan juga masyarakat biasanya sebenarnya bisa drive-thru, tapi kadang masyarakat memarkirkan saja kendaraannya karena ingin melihat di dalam seperti apa, iya, sih gedung benar, baru ya, ini. Benar. Penasaran ya, iya, Bu, ya. Benar. Apa? Ya, gedung putih. Baik. Nah, selain Polri, di Samsat Medan Utara ini bekerja sama dengan instansi mana aja? Mungkin boleh dijawab oleh Bapak. Baik, terima kasih. Kebetulan saya perwakilan dari Jasa Raja, kami juga instansi Jasa Raja, Polri dan Bapeda melakukan kerjasama, di mana tugas pokok Jasa Raja melakukan pengutipan mengenai asuransi kecelakaan lintas jalan dan asuransi kecelakaan penumpang yang disana singkat sesuai DKLBD dan DWPU sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34, dan juga melaksanakan pelayanan terhadap korban-korban kecelakaan yang mengalami kecelakaan di jalan. Baik, berarti kalau ada yang kecelakaan dapat JR ya, Pak ya, jasa raja. Tapi kalau yang membayar pajak ya, Pak ya. Nah, persyaratannya itu apa aja, Pak? Kalau persyaratannya pertama mungkin tadi membayar pajaknya, yang kedua laporan polisi dari Polri, baru kalau dia di rumah sakit ada mutasinya, kalau mereka memang tidak mempunyai dana nanti kita yang jaminkan ke rumah sakit. Baik. Dengan bantuan, kalau yang meninggal dunia baru kita bayarkan ke ahli warisnya. Oh, baik. Berarti hanya hanya membawa LP ya, Pak, laporan ya, polisi itu, ya, Pak. Dan itu juga masyarakat yang datang atau poli dari pihak kepolisian atau rumah sakit yang membantu, Pak. Kalau dia kecelakaannya dilaporkan dalam 1-2 kali 4 jam, pihak kepolisian langsung datang ke tempat kita. Sekarang kan laporannya sudah online sama Jasa Raja. Tinggal dicek di data DPS Jasa Raja, kita sudah terima laporan, tinggal kunjungi ke rumah sakit. Baik. Berarti kalau misalnya untuk dana yang dikeluarkan itu sama semua atau ada pengelompokannya, Pak? Ada pengelompokannya, kalau dia luka-luka maksimal 20 juta, kalau meninggal 50 juta, kalau cacat ada maksimal 50 juta, dan untuk dia berukuran tidak ada luaris 4 juta. Baik. Nah, ini kita kembali lagi nih ke Pak Julkifli ya, Bu. Pak, kalau untuk di Sumut sendiri nih, selain di Samsat Medan Utara, ada lagi nggak, Pak, di kantor Samsat yang lain yang memiliki layanan drive-thru juga, Pak? Jadi untuk sampai saat ini memang untuk layanan drive-thru itu baru ada di
wilayah Kota Medan. Kota Medan ya Pak. Di UPT Samsat Medan Utara sendiri itu di sini. Kemudian ada juga di layanan drive thru di depan Bank Sumut. Bank Sumut. Tapi tadi saya koordinasi dengan Bapenda, ada yang sedang dibangun saat ini, pembangunan Samsat baru. Itu nantinya akan disediakan juga layanan drive thru seperti yang ada di sini, itu di Simalungun. Di Samsat Simalungun dan Ekanopen. Dan Samsat Ekanopen yang saat ini sedang dibangun. Berarti kemungkinan akan diperbanyak lagi ya Pak untuk layanan drive thru ini. Betul. Nah, ke Bapak Sofian nih Pak. Ya. Sejauh ini Pak, setelah adanya layanan drive thru ini, ada kendala nggak sih Pak yang dialami Pak? Sampai saat ini dengan adanya drive thru, saya kira masyarakat tidak ada kendala. Mm-hmm. Justru masyarakat meminta kepada kita pelayanan ini semakin dipermudah. Maka kita hadir atas koordinasi bersama. Jam layanan drive thru itu sudah kita percepat. Ya. Yang seharusnya 8.30 sudah jam 8 tepat. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran melalui drive thru sudah dapat waktu jam 8 tepat sudah dimulai proses pendaftaran sampai proses pembayaran. Itu dari pukul berapa sampai pukul berapa itu Pak layanannya Pak? Kalau sekarang pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14. Ya. Itu setiap hari apa aja Pak? Setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk hari Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian untuk hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 13. Berarti di hari-hari tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat ya Pak untuk menggunakan layanan Samsat Drive Thru. Ini ada pertanyaan nih Nov, mungkin yang banyak di DM ya. Dalam ya, dekat ini ada nggak sih Pak program pemutihan pajak? Nah ini banyak nih yang DM-DM kami nih Pak. Mungkin baik. Masyarakat juga apa ya, mungkin ada yang telat atau gimana benar. Gitu kan Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya akan menjawab soal pemutihan. Sebenarnya program pemutihan itu ada beberapa program pemutihan yang sebagaimana kita lakukan setiap tahun. Untuk tahun 2024, sebenarnya mulai bulan April kemarin, kita sudah ada program pemutihan. Hanya saja pemutihannya penghapusan pokok BBN. Namun untuk pokok PKB dan denda PKB, kita belum lakukan. Nah, ini bagi rekan-rekan wajib pajak semua, seluruh masyarakat Kota Medan khususnya, bahwa terhadap keringanan denda, terhadap denda yang ada, bahwa di Medan Utara dan UPT Samsat lainnya dapat diberikan keringanan 50%, 5 menit selesai. Nah, jadi kita mendorong kepada seluruh masyarakat agar yang sudah terkena denda dapat diajukan keringanan denda sebesar 50%. Nah, itu syaratnya apa Pak bisa mengajukan keringanan itu Pak? Syaratnya hanya melakukan proses pendaftaran, kemudian mengajukan permohonan di loket pengaduan. Nanti baru berproses secara administrasi, tapi saya kira itu juga 5 menit akan kita clearkan. Jadi masyarakat tidak perlu lama menunggu, proses pembayaran pajaknya tepat, dendanya juga berkurang 50%. Jadi masyarakat juga diharapkan semakin meningkat ya Pak untuk kesadaran dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Benar, ya, Pak. Benar. Jadi nggak usah takut karena ada denda mikirnya mungkin besar nih dendanya, ada keringanan yang diberikan ada nih kawan Umas. Tapi tidak boleh juga gara-gara itu kita jadi telat-telat jadi ya Pak. Nah, mungkin kalau dipanjang-panjangin waktunya nggak cukup ya Pak. Kita di lain waktu mungkin kita bisa bertemu lagi. Benar, terakhir kali mungkin dari masing-masing dapat memberikan closing statement atau pesan-pesan kepada kawan masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Iya, benar sekali Bapak. Baik, bagi seluruh warga masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan, terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Sekip atau Samsat Medan Utara, lakukanlah pembayaran pajak tepat waktu. Lakukan melalui Samsat Drive Thru, layanannya cepat, akurat, tepat, dan terpercaya tentunya. Jangan khawatir pajak Anda untuk siapa, pajak itu adalah untuk pembangunan Sumatera Utara. Sumatera Utara bermartabat. Pak, kalau dari Pak Jukri, silakan Pak. Baik, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraannya, karena pajak kendaraan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sumatera Utara, yang mana APBD Sumatera Utara itu lebih besarnya
yaitu bersumber dari pajak kendaraan. Nah, dari Pak Darta, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Khususnya masyarakat Sumatera Utara, apabila mengalami kecelakaan, segera hubungi petugas jasa marga terdekat, dan kita akan memberikan pelayanan terbaik dan tetap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Terima kasih. Terakhir nih, iya, dari Ibu cantik, boleh ya. Juga Bu. Baik, dengan membayar pajak, Anda sudah membangun pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Singkat ya, Dok, tapi iya. Intinya pada intinya mengajak kawan Umas untuk rajin membayar pajak. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kawan Umas, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibu Yeni Frida dan rekan saya, Gitu Noviana. Beserta kru yang tugas hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.